Assalamualaikum, welcome back to Kotimah Channel. Yeay, kali ini Kotimah Channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya. Kali ini Kotimah Channel berbagi resep memasak mujair pedas manis. Memasak mujair pedas manis. Bahannya ada mujair, ikan mujair ya teman-teman ya. Ini ikan mujair. Kan mujair yang sudah digoreng ya, ini digoreng gak usah dibumbui. Terus ada mentimun, ada wortel, ada tomat diiris-iris, terus ada tepung kanji, bisa pakai tepung garut, nanti dikasih air ya, campur air. Terus ada bahannya, ada lagi cabai besar diiris, cabai kecil, terus bawang merah, bawang putih, jahe diiris kecil-kecil, ada kecap tomat, saus tomat pedas sama saus cabai pedas ya. Terus bumbu penyedapnya ada nih, garam, penyedap rasa, gula, disaku ketumbar. Resep memasak mujair pedas manis. Langsung saja caranya kita tumis dulu bahannya ini teman-teman. Ikutin terus ya, jangan lupa di tombol subscribe dulu Kotimah channelnya, like, share. Tumis dulu teman-teman bahannya. Jangan lupa di tombol subscribe dulu ya kalau Kotimah channelnya, like, share ke sosmed kalian. Ini bumbunya kita masukkan ya. Tutup biar matang dulu. Kita cek. Kita masukkan saus tomatnya.
kanjinya kita kasih air, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ikannya. Apinya kecil aja ya. Sudah jadi mujair pedas manisnya, teman-teman. Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya. Kita matikan dulu apinya. Jadi deh, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa.